laki atau suara cewek? Laki. Suara laki. Aslinya cewek apa cowok sih sebenarnya? Cowok lah. Cowok. Boleh kasih lihat rambutnya dikit dari belakang tapi cepet dikasih lihat ya. Oh, lebih cepet lagi. Oh, itu kenapa rambutnya digondrongin gitu? Botak kali. Hah? Kali ini gue akan ngajak lo ngulik seseorang yang mempunyai jam terbang yang begitu luar biasa untuk dunia. Wow, wow. Gue akan panggilin orangnya, begitu modis, begitu funky, selain itu juga sedikit lucu. Langsung aja gue panggilin Mister. Come on, sini. Tarik dulu. Nengok dikit tapi cepet supaya kelihatan cepet, lebih cepet lagi dikit deh, lebih cepet lagi supaya orang merasa boleh dibuka ini topinya dikit, langsung dipakai lagi, cepet gerakannya, cepet dari belakang diangkat, cepet tutup lagi, langsung diangkat dari belakang, cepet tutup lagi. Anda penasaran dengan dia siapa? Dia adalah Mister. Langsung aja, apa kabar? Suaranya boleh kenceng lagi? Baik, Pak. Sorry, ini kenapa ditutup hidungnya? Jangan ketahuan. Oh, ini jadi hidungnya ditutup supaya tidak ketahuan suara aslinya. Ya, coba boleh diulang lagi sekali lagi? Baik, Om. Oke. Sudah berapa lama berprofesi? Puluhan tahun. Apa? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Mukanya boleh agak sedikit ke sana dikit supaya orang ngintip. Ya, cepat. Gerakannya cepat. Kalau mau nengok cepat. Ah, cakep. Puluhan tahun. Iya, Om. Lebih kencang lagi suaranya. Iya, Om. Ya, oke. Okay. Supaya orang-orang bisa dengar. Ya. Anda, nah cakep, mendingan suara itu boleh ditutup. Ya, suara yang lebih gini. Ini kenapa bawa anduk nih? Panas. Ini memang anduk atau bagaimana? Ya, buat maaf. Untuk apa, Pak? Keringat. Boleh kasih lihat lah keringatnya, tapi caranya cepat. Lebih cepat lagi supaya orang bisa lihat. Oh, cepat sekali ya. Dan ini memang sengaja gue rahasiain mukanya supaya tidak mempermalukan. Namanya siapa tadi? Siapa? M. Mister? M. M. Kenapa bajunya seperti ini? Lucu nih. Luncang. Kenapa? Luncang. Luncang. Artinya apa? Lucu. Lucu. Bilangin ke sana luncang. Luncang. Artinya bilangin ke sana. Lucu. Sudah berapa lama berprofesi di bidang ini? Lama. Kenapa lebih suka ke cowok? Enak sih. Apanya? Enak. Boleh lebih kencang. Suaranya kencang. Enak. Lu ngomong kencang daripada gua gampar. Ngomong yang kencang. Jangan lu sakit digampar ya Allah. Udah pernah digampar? Udah pernah digampar? Pengen. Pengen. Pakai apa? Ganti. Apa itu Genti? Genti. Konyol. Itu jangan didengerin ya, karena dia emang harus sedikit dengan kekerasan dia lebih, menjadi bisa lebih excited. Oke? Okay? Itu aja dulu. Terus ceritain lagi dong ke gue pengalaman-pengalaman lu, korban-korban lu siapa-siapa aja? Artis. Siapa? Artis. Bilang ke sono artis? Artis. Bilang lagi agak lama nengoknya? Artis. Lebih agak slow motion? Artis. Artis. Yes. Boleh disebutin inisial namanya siapa aja yang udah jadi korban? RH. Oh, satu, dua. 3 4 SMT. Oh. Pakai inisial ya. Jadi kalau lu kurang paham dengan abjad ABC sampai Z, lu akan kebingungan. Karena ini adalah sesuatu yang memang amat sangat begitu penting untuk boleh kita kulik, untuk boleh gua mengulik lebih dalam lagi seputar kehidupan dia. Sudah berkeluarga belum? Sudah. Sama cewek apa sama cowok? Cewek. Cewek. Oh, bisa. Bisa. Punya anak? Punya. Berapa? Dua. Tapi rasanya bagaimana terhadap cewek? Enak. Enak. Sama cowok enak gimana? Cowok lah. Cowok? Kasih tahu ke teman-teman, cowok lebih enak. Cowok. Cowok. Sekali lagi. Cowok. Bro and sis, gue interviewnya agak jauh ya karena gue ngeri-ngeri juga radiasi. Jadi jangan nyolek-nyolek. Ini radiasi, ini ngeri banget. Jadi lo boleh tolong diperhatiin dong. Lo pernah mangkal di mana? Mangkal di mana? Hotel. Hotel mana? Ada hotel. Di wilayah? Selatan. Jakarta? Selatan. Jakarta Selatan. Sampaiin sama. Jakarta Selatan. Lebih kenceng lagi sekali lagi. Jakarta Selatan. Lebih kenceng lagi. Jakarta Selatan. Itu suara laki atau suara cewek?
Aki. Suara laki. Aslinya cewek apa cowok sih sebenarnya? Cowok lah. Cowok. Boleh kasih lihat rambutnya dikit dari belakang tapi cepet dikasih lihat ya. Oh, lebih cepet lagi. Oh, itu kenapa rambutnya digondrongin gitu? Botak kali. Hah? Botak. Coba saya belum lihat, coba boleh sedikit. Oh iya, coba kasih lihat bagian belakangnya pelan-pelan. Slow, oke. Okay. Mukanya ke sana sedikit. Oke, okay. Lebih pelan supaya bisa dapat angle-nya lebih banyak. Oke, okay. Boleh ditutupin mukanya terus nengoknya ke sana, jadi lebih terkamuflase. Oh, salah. Salah. Tutupin pakai ini. Anduknya. Nah, nengok ke sana. Agak lama dikit, kedap kedip, bilangin. Bilangin. Kenalin kali. Enggak. Bilangin. Mau enggak? Lu ditanya mau apa enggak? Saran gua jangan. Udah. Ya. Makanan apa sih? Makanan hari-hari apa? Babi. Selain itu? Ayam. Ayam. Selain itu apa? Kambing. Terus apa lagi? Kambing. Enggak pakai nasi, apa gimana? Pakailah nasi. Nasi diapain? Bubur apa gimana? Lontong atau apa? Bubur. Bubur campur apa? Babi. Tetap ya? M. Terus dicampur apa lagi? Ayam juga? Campur apa lagi? Sapi. Satu lagi? Jengkol. Ya? Jengkol. Kasih tahu ke teman-teman. Jengkol. Oke. Okay. Mandi berapa kali sehari? Dua kali ya. Sabun? Pakai? Pakai. Keramas atau bukan? Keramas. Apa yang dikeramasin itu buat apa lagi? Atas bawah. Yang bawahnya? Iya. Yang atas gak usah? Gak usah. Kasih lihat yang atas gak usah, kasih lihat bawah palanya buat apa. Ya, itu muka lu kelihatan deh, malah ketahuan lu entah aja. Nah, oke, okay, bagian gitu ya. Simpel aja. Kenapa menggeluti profesi seperti ini? Bawaan. Emang udah dari lahirnya seperti itu? Iya, ya, juga kali. Dari lahir enggak? Dari lahir emang wujudnya apa? Udah langsung kayak gini atau dari bayi? Bayi lah, laki-laki. Oh, laki? Bayi lelaki? Laki. Terlahir sebagai bayi lelaki. Lu bilang di sana? Bayinya laki-laki. Lu bilang di sana, suara laki? Lahirnya laki-laki, berteman sama bencong. Terus akhirnya bagaimana? Coba lu ceritain ke teman-teman di sana. Coba ceritain. Agak-agak diputar aja ininya. Iya, tutupin. Ceritain asal-usulnya. Lahir dari laki, mulai ceritain. Lahirnya laki. Mm-hmm. Terus kerja di ngurusin dancer di banci. Nah, terus. Cerita lagi ke sana-sana. Enggak. Sedikit lagi. Terus asal-usulnya bagaimana? Jadi akhirnya lu di dunia ini. Ya, kecemplung. Maksudnya kemana? Kecebur got apa kemana? Kecebur got. Ceritanya kesana. Kecebur got, kebanyakan megang kempi. Bengap. Coba duduknya boleh diputar sedikit, Ini tutupin mukanya. Oke, tutup. Putar sedikit. Salah, balik. Bangkunya diputar. Assalamualaikum. Bangkunya diputar. Assalamualaikum. Bangkunya diputar. Nah, coba ceritain kesana. Ya, ceritain. Tutupin. Tutupin. Coba lu ceritain kesana. Itu profesi ini udah berapa lama? Lu kerja itu udah berapa lama di IO? 7 tahun. Ya, ceritanya kesana. 7 tahun. Coba lu ceritain. 7 tahun ngurusin penari. Penarinya laki semua. Nah, terus akhirnya bagaimana kejadian? Hah? Lu jadi korban apa bagaimana? Lu penarinya yang jadi korban. Oh, korban lu? Iya. Waduh, terus pada bagaimana merekanya? Lu keenakan. Keenakan? M. Karirnya mereka bagaimana karirnya? Hancur. Karir mereka hancur? Gara-gara lu? Gara-gara. Lu nyesel gak? Hah? Nyesel. Gara-gara aja. Malah lu seneng? Ember. Tertarik gak sama kameramen gue? Enggak. Emang kenapa? Oke, ini agak diangkat dikit topinya. Oke, agak turunin pelan-pelan, naiknya cepet. Hop, naik. Nah, turunnya pelan-pelan. Mulutnya sampai kelihatan, naik cepet. Terus pas udah turun, lidahnya melet-melet ya, supaya penonton bisa lihat mukanya. Coba turun dulu, turun pelan-pelan, lidahnya melet. Naik. Oke, sekarang lu masih nekunin bidang ini kan? Enggak. Sekarang jadi apa? Jadi artis dadakan. Jadi artis dadakan. Misalnya apa? Nyanyi atau apa? Hah? Nyanyi atau apa? MC. Hah? MC. Oh, MC. Oh, sekarang MC. Luar biasa sekali. Acara-acara apa? Hah? Acara-acara. Tangkap maling. Nih, profesi gue. Diambil sama dia. Jadi gue saingan sama dia. Ya, untungnya gue udah lama. Dia masih baru nih. Coba contohin dong kalau misalnya MC gimana? Lebih banyak acara-acara private atau bagaimana? Acara gebukin maling. Oh, lu jadi announcernya? Ember. Gimana caranya? Gaya-gaya banci atau gaya cowok? Cowok lah. Coba gimana? Lupa. Ini aslinya lu cowok apa gimana sih sebenarnya? Cowok. Coba lu ngomong dulu. Cowok. Hah? Enggak, lu coba ngomong dulu. Aslinya, terakhir bilang. Cowok. Anda sepertinya sewot nih. Hah? Anda sepertinya sewot. Sewot. Hah? Sewot lah. Kok kenapa sewot? Kan ditanya begini malu. Ya itu kenyataannya, Anda buka-buka muka, bukannya Anda menjadi lebih parah, jadi lebih terkenal.
mahal dari YouTuber ntar. Kenapa? Jadi YouTuber. Coba bahasa orang dong, bahasa orang. Jadi YouTuber. Bibirnya biar kelihatan orang biar bisa baca. Itu muka lu kan kelihatan kalau begitu. Ini kalau bini lu nonton acara ini bagaimana? Hah? Bini lu nonton bagaimana? Amit-amit abang bayi paling dibilang begitu. Laki gua mau aja begitu. Tapi korban-korban lu ada yang nuntut lu kan? Enggak ada dong. Enggak ada ya? Enggak ada. Semuanya pada baik-baik mereka. Amin, baik-baik. Begitu ya. Ya udah, kalau begitu dadah-dadahan dulu ke sana. Kita langsung kelarin aja acara ini. Nanti kita akan sambung lagi ya dengan vlog selanjutnya. Boleh dibuka dulu topinya biar orang-orang bisa lihat. Ya udah, topinya. Mukanya sedikit, mukanya biar orang-orang bisa lihat. Muka sama topinya biar barengan. Barengan dibukanya barengan. Itu bukannya Anda malah jadi ketahuan. Bukannya Anda jadi malah ketahuan. Orang akan ngeri ketemu Anda. Biar aja. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Coba dong kasih satu tips dan trik untuk teman-teman yang nonton. Tips apa nih? Apa aja terserah lo. Tips ngindarin banci. Iya, coba kasih tahu. Kalau tips ngindarin banci. Suaranya yang kencang, suaranya yang kencang. Tips ngindarin banci gampang. Nah, nanti dibuka aja biar kelihatan. Tahu kan. Ya udah, lu apa suaranya harus kencang. Tipsnya apa? Bilang. Tips ngindarin banci gampang. Ikutin aja gayanya. Kalau ketemu, mana Cin? Sindang. Sindang apa ya Sindang? Kesini. Sini, terus lanjut tipsnya lagi-lagi kasih. Ember. Kenalan juga, pegang-pegang. Ya, kalau digrepe, grepe balik. Oh, kalau digrepe, grepe balik. Grepe balik, jadi kan dia takut. Sama-sama kok, sama kita. Dia malah takut, kenapa? Iyalah, tapi sama-sama banci. Salah gue. Oh, salah. Salah orang. Tapi kalau misalnya cowoknya itu malah jadi takut, dia malah seneng? Malah seneng. Coba misalnya lu kepegang. Nah ini lu kok kagak balas ke gue? Serem, tangannya banyak tato. Dadah kesana. Matanya kedap-kedip. Bibirnya keluar-keluar lidahnya. Bukan lu malah kelihatan loh. Bukan lu malah kelihatan loh. Disuruh sama tisu. Kalau servis dari lidah bagaimana gerakannya? Yang gerakan slow-nya itu? Oh, yang cara menjulurnya? Muka lu kan jadi kelihatan deh. Gua rasa itu aja dulu. Gua akan kulik lagi untuk profesi-profesi yang lain hanya di vlog gue, Said MC Vlog. Dadah-dadahan, mata kedap-kedip, lidahnya keluar-keluar. Malah kelihatan. Muka lu malah kelihatan.